Sebenarnya ketika ada orang introduce kan, Kak Ji rasa macam Kak Ji tak perlu sebab konon-konon belajar bahasa Arab, kelas Arab. Tapi sebab masa tu cikgu dekat sekolah dia nak buka kelas Arab, anak-anak kena join, Kak Ji tak boleh attend untuk anak tu tau. Maksudnya masa dia tak sesuai. So Kak Ji cari, pernah tengok apps Think Quran ni, so cakap dengan husband nak cari tau. Tapi bila anak dah guna, Kak Ji beli kan, Kak Ji impress gila tengok anak ni cepat dia dapat. So macam Kak Ji kata, aku pun sebenarnya perlu apps ni. Macam tu lah, awal-awalnya lah macam tu. Kak Ji join kelas Arab, kita kena juga translate perkata ni. Tetapi seminggu sekali. But this one, dia daily punya usage tau. So baru nak terlupa, kita dapat recall balik. Itu yang pertama. Kemudian latih tubi tu lah sebenarnya pada Kak Ji lah. Sekejap istiqomah. Tetapi setiap hari, itu yang akan bagi apa ingatan lah pada Kak Ji. Antara anak-anak pun kita orang macam compete each other tau. Umi dekat nombor berapa kan, macam tu lah. Tu seronok lah sebenarnya. Kita seperti belajar tapi bermain, macam tu.